Pemilik ternak nampak kaget saat mendapati kandang kambingnya dipenuhi tumpukan organ jeroan dan bangkai bayi kambing di Kampung Gedebuk, Desa Cilaku, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Selasa lalu. 7 ekor kambing miliknya hilang misterius usai dicuri komplotan maling. Dalam aksinya, para pelaku diduga menyembelih seluruh kambing dan mengangkut bagian kepala dan badannya, namun isi jeroan dan sisa bayi kambing ditinggal di lokasi. Bahkan dari keterangan pihak RW, aksi serupa sudah 3 kali terjadi, setelah pihaknya mendistribusikan bibit kambing bantuan pemerintah kepada warganya. Sementara aparat Polsek Tenjo langsung melakukan olah TKP usai mendapati laporan dari pihak korban. Diduga pelaku berjumlah lebih dari 1 orang dengan modus operasi sembelih kambing di tempat agar mempermudah evakuasi hewan curian. Hilangan apa, Pak? Kambing. Berapa, Pak? 7 ekor. Yang satu kecil nggak dibawa sama dia. Cuma dipotong semua. Dipotong? Iya. Yang diambil apa aja, Pak? Iya, badannya. Kalau ususnya ditinggalin sama dia, Pak. Iya. Kayaknya yang terjadi, cuma saya ini baru pertama, kan, orang dari bantuan pemerintah. Oh, bantuan dari pemerintah. Iya. Berapa ekor, Pak? Ya, semuanya 7 ekor. Punya saya 1, punya pemerintah 6. Nah, dibuang lah. Dibuang? Iya. Sementara Bapak ini udah melapor belum ke Polsek setempat atau bagaimana? Udah, ke Tenjo. Ke Polsek Tenjo. Iya. Oke. Harapan Bapak seperti apa, Pak? Ya, pinnya sih... pin dapat orang yang itunya lebih yang ketangkap gitu. Yang ketangkapnya. Oh. Wilayah saya kan sering, Pak, sering terjadi ya. Kemarin malam kan di Nanggung TPN ya, 2 kambing. 2 ekor kambing yang diambil ya. Ini untuk malam ini di sini ada 7 ekor. Ini dari bantuan pemerintah, Pak. Alhamdulillah udah saya salurin ke tiap-tiap masyarakat. Ini baru berkembang, Pak. Baru berkembang 7 ekor. Tapi naasnya ya semalam ada kejadian maling, kata jam 1 udah dilihat ada. Cuma pas ketahuan dari pagi-pagi cuma adalah ketinggalan, cuma dalamnya ditinggalin, Pak. Jadi dagingnya udah dibawa semua. Kami dari pihak Polsek Tenjo melaksanakan olah TKP, kemudian melakukan penyelidikan, dan saat ini rekan-rekan saya masih di lapangan untuk mencari barang bukti yang berguna di penyidikan kedepannya. Hingga kini polisi masih memburu para pelaku pencurian ternak marak di wilayah Tenjo dengan menelusuri jejak organ kambing yang tercecer di jalan, sementara warga diminta meningkatkan kewaspadaan. Dari Tenjo, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.